7. Jajan jadul zaman dulu. Nyam-nyam. Jajanan jadul pertama untuk kamu nostalgia adalah biskuit nyam-nyam yang paling ikonik berbentuk biskuit stick yang biasa dimakan dengan selai coklat. Nyam-nyam umumnya dilengkapi dengan sendok kecil untuk membuat spoof yang menempel ketika dicelupkan coklat. Mie gemes. Pada kemasannya ada bocah laki-laki berkepala besar lengkap dengan kacamata hitam bulatnya. Ditambah tulisan digenggam terus diremes. Ternyata masih teringat meski samar-samar diingatan kepala. Snack mie dan rasa gurih ini memang dinikmati dan cara diremas terlebih dahulu lalu dicampur dan bumbu yang sudah ada di dalam kemasan tersebut. Es wawan. Es wawan merupakan jajanan paling nikmat dikonsumsi siang hari. Sepulang sekolah, udara yang terasa panas pastinya membuat anak-anak pasti langsung menyerbu pedagang penjual es wawan untuk membelinya. Yosan. Permen karet jadul legendaris tersebut selain enak juga bisa jadi ajang pamer skill tiup permen karet di tempat main waktu sore-sore sepulang sekolah, sampai jadi senjata andalan keisengan buat ditempel ke baju teman sekolah. Permen karet yang berhadiah tatu-tatuan air ini sangat asik dikoleksi. Ciki. Pasti banyak di antara orang-orang yang gemar membeli jajanan jadul Ciki ini saat SD dulu. Ciki menjadi pelopor snack jajanan jadul sampai-sampai semua snack disebut Ciki. Jajanan ini tergolong laris dan digemari di pasaran karena terdapat hadiah di dalam kemasannya. Coklat payung. Beralih ke cemilan coklat, jajanan coklat jadul yang ikonik jatuh kepada coklat payung. Ya, bentuk coklat ini mirip payung mungil bergagang plastik melengkung. Dibungkus dan kemasan berwarna metalik, jajanan manis ini banyak diburu anak-anak pada masanya. Hingga kini, kamu juga masih bisa menemukan coklat payung di warung-warung. Wafer Superman. Jajanan jadul terakhir yang diulas adalah wafer coklat Superman. Wafer ini termasuk makanan mewah di zaman SD. Di beberapa sumber diterangkan kalau wafer Superman ini sudah diproduksi di Indonesia sejak tahun 1993. Kemudian untuk kemasannya, wafer ini cukup konsisten dengan warna oranye yang mendominasi di kemasannya. Wallahu a'lam bishawab.